Di mana Pak Nuzrul nih? Depan apotek tadi Pondok Kopi ya. Pak Nuzrul mainnya Pondok Kopi sekarang nih. Ya, kok enggak Pondok Rangon Pak mainnya Pak? Pondok Rangon. Masih sehat ya? Oh iya. Pisang goreng crispy Kirana ya. Lah ini kenapa namanya Kirana, Mas? Kenapa namanya? Yang terus dong. Nama anak Kirana. Oh, bukan lagu terpengaruh apa lagu yang kata Kirana apa? Ada lagunya, Pak. Aku enggak tahu ya. Jadi ini pisangnya berapa satunya? Kalau dibuka dong, dibuka dulu digoreng. Kalau ini kan udah mau digoreng. Buka dulu lihat aja. Kayak ini mau digoreng. Nah, kalau ini udah jadi. Enggak apa-apa, buka dulu, Pak. Aja. Pisang apa nih? Pisang tepok. Nah, itu ya satu taruh sini dong. Satu berapa? Rp10.000. Kita beli satu aja, kita bayar Rp10.000 nih, makasih. Ya. Satu taruh aja deket sini satu biji. Taruh biar ada bedanya. Jadi dibanding mentah sama digoreng enakan mana nih? Taruhkan di atas aja. Enakan matang apa mentah? Dia mau matang apa mentah? Matang. Oh, ya udah sih. Buat burung. Iya. Oh, ya udah, kasih dia langsung. Kepok kan ya? Hah? Bisa kepok kan? Iya, kepok nih. Ya. Yang digoreng. Yang digoreng katanya. Goreng yang mentah. Yang mentah buat burung. Orang dia belum sampai pindah ke rangon, itu aja udah. Iya, masukin ini aja. Oh, enggak usah pakai tisu aja. Tisu aja. Satu aja cukup. Yang penting dia udah ngerasain. Pak Nuzrul, kapan terakhir makan pisang goreng coba? Waktu nah, inilah ini nih Pak. Ini pisang goreng crispy. Siapa namanya, Mas? Rico. Rico. Eriki. Kita lihat dulu. Sebelah sini sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah. Mulai. Pisang crispy. Pisang crispy. Itu pisang. Nah, sekarang crispy-nya makan sini. Gimana? Oh, benar ya? Krauk-krauk ya. Oh. Waduh. Mantep loh. Mantep ya. Jadi rupanya buka jam berapa Mas Riko? Buka jam berapa? Buka jam 2. Sampai jam? Sampai jam 9. Oh, sampai jam 9. Jadi orang-orang gak perlu ini pisang lah ya. Udah berapa lama nih? Ini kita bisa 2 bulan. Hah? Jampang udah ada. Di mana? Di Palem. Oh, Palem. Palem Pondok Kelapa? Iya. Di mana ya tuh? Pisang crispy Kirana juga? Ya, yang nungguin siapa sana? Tetangga? Saudara. Oh, saudara. Ya kalau iseng-iseng kalau nggak ada kerjaan kita nggak boleh Pak ya? Iya. Kalau yang berenang. Kan berenang. Ini ya pas kan makan pisang gitu. Sambil berenang sambil makan pisang? Iya, sambil lihat orang. Ada sini lah. Tapi satu cukup? Cukup Pak. Rasanya bagaimana kira-kira? Terangin dong, terangin. Ini apa nih, crispy-nya garing Pak? Crispy-nya garing ya? Terus pisangnya bagaimana pisangnya? Manis, kayaknya pilihan juga deh ya. Iya. Dia gede satu biji langsung Mas ya? Kok punya ide gitu bagaimana? Oh, emang gitu ya. Emang orang mana sih, Mas? Orang Padang. Mas orang mana? Orang seberang Padang. Orang Padang. Oh, orang Padangnya mana? Awalnya jual baju karena baju sekarang perekonomian kayak gini. Oh, baju yang keras, yang keras dong. Berarti. Awalnya baju. Oh, jadi sekarang jual pisang lagi. Turun, pisang enggak dibajuin, dibajuin juga. Pakai baju kan? Pakai baju juga. Kupas bajunya. Iya, kupas kasih baju juga. Biasanya dagang di mana? Di Tamrin City. Oh, jadi gara-gara ini corona, itulah hebatnya orang kita. Tadi jual baju bisa jual pisang. Kok bisa lari kemari? Kok bisa kesini? Emang rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Ini perumahan Taman Melaka. Oh, pantesan dekat Taman Melaka sini nggak antri, orang antri ya? Udah Rico nih, itu motornya? Ya, yang ini sama satu lagi dia. Oh, kok itu motor siapa keren tuh? Ya, sebelah. Pantesnya udah Rico itu ya Pak ya? Ditebak Pak ya? Oh, ya. Oh, Panusul ya, motornya itu apa namanya? Apa? Makan dulu Pak, sebelah sini Pak. Jadi suka dukanya bagaimana bedanya ini sama jual baju? Karena baju sekarang udah enggak istilahnya itu. Oh enggak. Lagi lesu gitu ya. Lagi santai. Jadi enggak ada orang minta cobain dulu ya. Udah langsung aja. Kalau baju kan harus cobain. Ya, ini enggak udah kasih cobain gitu. Karena bumbunya udah cobain awalnya. Oh, enggak maksudnya kayak orang dicobain, Pak, cobain kayak baju gitu. Enggak perlu ya. Justru orang coba. Emang Padangnya mana ada? Pariaman. Oh, Ajo. Di Pariaman mana, Jo? Di sini, di Kabupaten Padang Pariaman. Iya, kamu kecamatan apa? Kecamatan Nansawari. Oh, Nansawari. Kampungnya? Di Sunua. Di Sunua. Oh, jadi orang Sunua aja, ya kan? Kenapa nggak jual sate? Iya. Ya, udah sate. Dia nggak biasa jual baju. Karena dia mau tetap ngebajuin, sate kan nggak dibajuin. Pake, ini kan pisang pake, dibajuin. Oh, pake, oh, sate dibajuin gitu. Pakai baju. Sate apa pake, namanya tuh? Ketupat kan pakai baju kan? Oh. Tapi di oh bajunya tupat. Iya, benar-benar. Jadi emang semua harus pakai baju gitu ya. Jadi ini masakan Padang berarti nih, Jo.
Jadi Kirana ini guys, ini pisang goreng Padang nih. Ya. Cuma nggak ada jual warkop, kopi nggak ada ya? Nggak boleh, jangan kasih rezeki orang lah. Iya. Apa enak rasanya? Khusus Padang gitu ya. Ya. Jadi paling dikit orang beli berapa? Paling dikitnya beli mas 10.000. Oh, paling dikit 10.000. Kalau paling banyak? Banyak ada kocak, ada cateringan ya sampai 100.000. 100.000? Oh, cateringan kan? Cateringan apa ya? Ya Pak Nuzul katanya mau bikin ini kemarin, mau bikin apa, ntar di sini aja pesennya Pak, ya kan? Pesen bisa ya, harga bisa basahin, bisa itu ya, kalau banyak ya. Ini kalau minta pisangnya bukan pisang kepok lo gimana, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak ada, pisangnya kepok. Dia harus kepok, kenapa sih pisang kepok Pak? Saya bingung Pak, kenapa tuh? Kenapa pisangnya nggak kapok-kapok? Iya, enggak, maksudnya pisang yang lain gitu, kayak pisang nangka. Enggak, apa pisang uli, pisang tanduk, iya, apa-apa pisang apa? Ini tuh enggak enak digoreng. Oh, jadi ini dia guys, ini filosofinya pisang kepok ini enak ya? Ya kalau ini enak, soalnya kan pakai bumbu tepung dari burung. Oh, kalau kecil masih buat burung gitu? Kalau burung kan dimakan. Kalau burung masih kecil, yang muda. Oh, yang ini doyan. Burungnya siapa itu? Burungnya siapa? Burung. Heeh, burung. Burung yang lain. Burung ke bawah tapi kok ke bawah juga dari ke atas ke bawah gimana? Burung ke bawah. Pak Nuzul kapan terakhir makan pisang goreng? Coba ceritain deh. Gimana dibanding ini bagaimana? Kapan udah lah. Ya, lama, ya? Lagi, Pak. Tapi enakan begini lah ya. Enang pisang goreng kita makanan kayaknya bagaimana apa namanya? Buat santai bisa. Iya, buat ngopi. Ngopi bisa, ya. Buat sarapan, buat ngirit bisa ya. Sehat malah ya. Dia kan ngirit bisa juga kan. Pakai kopi kenyang aja. Iya, ngirit kok, Pak. Hati-hati, Pak. Dia pakai kopi buat di rumah sambil nonton. Nonton apa tuh? Nonton bola, nonton TV lah. Kirain nonton apa? Bukan nonton yang aneh-aneh. Kirain nonton Mat Kidding. Kirain nonton Mat Kidding gitu dong. Nonton Mat Kidding makan ini ya. Bisa. Ya kita jalan ya. Sip, makasih. Makasih Jo ya. Semoga tambah laris. Apa enggak suka dukanya apa, Bu? 2 bulan ada suka duka belum? Ya karena istilahnya tuh 3 bulan 4 bulan karena nggak ada kemasukan ya ada yang cari channel yang lain. Oh enggak, maksudnya kalau jualnya ada suka dukanya nggak? Nggak ada suka. Oh suka aja ya? Ya. Jadi bumbunya apa nih kalau boleh tahu tepungnya? Boleh lihat nggak tepungnya? Coba lihat tepungnya. Ini tepung beras ya? Tepung beras. Kasih telur nih? Paling ya kasih telur kan. Jadi aja ini kebuka aja ya. Mau ditanya mau pakai telur apa kagak ditanya kan? Ya kan? Pakai telur, nggak pernah nempel ya. Kalau nggak kurang crispy ya nggak? Jadi tapi enakan beli lah. Kalau masak pusing sendiri ya, ngupasin buang sampahnya kemana? Makannya satu bu. Iya beli, udah 10.000. Nggak beli minyak, tangannya nggak kena minyak ya nggak? Jadi tangannya istrinya kan halus, atau yang tanggalin di tangan yang di kos kosan? Nggak tangan yang di kos kosan itu kan? Makasih ya, semoga laris ya Ruri. Enggak no? Oke. Enak oke pak. Oke ya. Jadi kita crispy ya. Jadi emang bagusnya itu ya. Daripada tangan di kos-kosan buat suruh goreng pisang, bagusnya suruh apa? Makannya sini beli. Oh, iya, 10.000 ya. Iya, dibungkusin. Kenapa? Dibungkus. Dibungkus. Yang beli jangan panu dulu, yang punya wilayah. Wilayah. Para kenal, oke. Siap yang lain? Siap. Kita lihat lagi.